Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Betul Didit. Pada video kali ini aku lagi di Terminal Ubung, mau mencoba salah satu koridor baru dari bus Transmetro Dewata, yaitu rute koridor 5 ya. Jadi ini kita udah di Terminal Ubung. Oke, untuk koridornya sendiri kalian jangan sampai salah naik ya. Di atasnya ini ada tulisan K4. K4 itu berarti dari Ubung ke Monkey Forest. Nah, ini koridor 5, guys. Ini adalah bis kita. Yuk, kita langsung naik aja. Ini kan. Kalau mau naik jangan lupa pakai ini ya. Ya, gor. Ya, jadi langsung ini kan langsung ke Siman. Lewat ke Siman gitu loh. Atau bypass. Oke, jangan lupa jalan-jalan lali ini ya. Makasih Pak. Nah, jadi udah sampai di Halte Gor Ngurah Rai. Ini bis yang mengantar kita dari Terminal Ubung ke Gor Ngurah Rai dan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir Terminal Sentral Parkir Kuta ya. Jadi dia akan lewat ke Siman, baru ke Serangan. Lewat bypass Ngurah Rai baru lewat Benoa ya. Jalan tol.
Ya, ini shelter busnya yang di Gorong Rarai. Ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan singkat kami dari Terminal Ubung ke Gorong Rarai. Jadi dengan adanya bis ini sangat terbantu sekali ya teman-teman, akses dari titik satu ke titik lainnya di Kota Denpasar. Jadi gimana, Mas? Ya, jadi itu adalah perjalanan singkat kami mengenai bis Transmetro Koridor 5. Mungkin kedepannya kita akan mencoba koridor atau rute lainnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir, dan jangan lupa di like, comment, sama subscribe ya kalau kalian suka dengan video ini. Oke, segitu saja dari saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.